Palang Merah Indonesia Kota Sukabumi mensosialisasikan praktik cuci tangan yang benar kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 serta menghadapi penerapan adaptasi kebiasaan baru. Berbagai cara dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Di salah satu lingkungan padat penduduk di Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, PMI Kota Sukabumi memberikan simulasi praktek cuci tangan yang benar kepada masyarakat. PMI mengklaim simulasi efektif untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam rangka edukasi perubahan hidup bersih dan sehat. Hal ini juga menghadapi penerapan adaptasi kebiasaan baru atau AKB di wilayah Kota Sukabumi. Menurut Kepala Markas PMI Kota Sukabumi Zaini, PMI mengajak masyarakat disiplin menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Dengan rutin cuci tangan setelah beraktivitas dapat mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang bagaimana kita melakukan kebiasaan baru setelah wabah COVID ini. Di antaranya kami sudah menyiapkan ini alat-alat untuk praktek cuci tangan dengan benar. Selain praktek cuci tangan, pihak PMI pun melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan rumah tangga. Penyemprotan disinfektan tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan padat penduduk. Budi Setiawan, Bandung TV.